pasti ada marah, ada nangis, ada tawa, ada kesel, ada segalanya. Tapi yang pasti, jika masalah itu kita bisa melihat dari sudut pandang yang baik. Betul. Kalau satu kalimat aja kita baca dengan nada yang marah, hati lagi marah pasti bacanya akan marah. Tapi kalau kita bisa menenangkan dengan sesuatu yang baik, itu sesuatu yang akan bisa baik. Tapi semua tergantung dari orangnya. Kalau orangnya punya jiwanya memang maunya baik, pasti akan terus maunya baik. Tapi kalau orang jiwanya maunya berantem mulu, pasti maunya berantem mulu. Betul. Dan itu tergantung dari setiap orang. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk menjadi baik seperti apa yang kita mau. That's ya? Right. Jadi, best of the best. Untuk Kakak Tessa tetap bersabar, semangat terus. Dan tetap menjadi wanita yang dikagumi banyak orang. Amin. Tetap menjadi ibu yang baik. Mudah-mudahan masalahnya bisa cepat selesai. Amin. Kalau memang benar kata Ruben, kalau memang maunya baik, ya harusnya dari diri masing-masing harus harus mau baik. Gua nggak mau malu. Apa sih ya? Ya. Oke. Juga tadi masih aja nih menggelut berdua. Ya. Oke, kalau kayak gitu terima kasih buat semuanya. Kita kembali lagi hanya di Brownies, obrolan manis. Hey. Cinta tak dapat dihindar lagi. Kala ku coba menyapamu, akan meledak detak jantungku karena kamu. Sesaat setelah ku kena denganmu, ketika panas dingin pun menyerang. Aduh, si dalam dada menggebu.